Papa, papa, sini jongkok. Angel mau ngomong. Buruan, papa. Mau ngomong apa sih, Angel? Ya udah ngomong aja. Papa dengar kok ini. Ih, si papa ya. Emangnya nggak bisa jongkok sebentar ya? Angel tuh pegel kalau ngomongnya lihat ke atas terus. King, si Angel katanya nggak hafal tuh lagunya buat isi acara nanti. Gimana tuh? Aduh, Angel, bukannya kamu udah bisa ya kemarin? Aduh, jadi pusing deh papa. Ya udah deh, nyanyi asal-asalan aja ya kamu. Oh, asal-asalan aja. Ya udah deh. Kira-kira si Ivan isi acara apa ya, papa? Ih, si Ivan mah paling juga cuman baca puisi doang, yang burung irian, burung cendrawasih. Ya paling begitu doang dia mah bisanya. Waduh, papa. Udah di sini aja parkirnya, papa. Malu mobil kita kayak begini. Ya ampun, Ivan, malu kenapa sih? Mobil juga rodanya 4. Kalau 2 tuh mobil baru malu kita. Waduh, keren banget, papa. Ini pasti mahal sewa tempatnya ya, pa? Wow. Ya mahal lah, Ivan. Tante Gisel kan juga anak orang kaya. Bedalah sama papa. Papa mah anak orang miskin, bokeh. Aduh, papa. Mama mah pengen banget dulu nikah di tempat kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi? Kita kan orang gak mampu. Waduh, kayaknya mama nyesel nih nikah sama papa. Kalau mama nikah sama orang kaya, Ma Ivan juga ikut kaya, mama. Eh, Lala, emangnya kamu nyesel nikah sama aku? Ayo jujur. Eh, papa, emang siapa yang ngomong nyesel kawin sama papa? Si Ivan yang ngomong juga. Hei, Ivan, kamu jangan adu domba mama papa ya. Ya elah, Ivan kan bercanda doang. Ivan mah nanti kalau udah gede mah maunya kawin sama orang kaya. Halo mbak, aku ini bintang tamu loh mbak, aku artis. Oh, ini ada yang mau isi acara ya? Kamu nanti sendiri atau sekeluarga? Iya, aku isi acara sama papa aku. Tapi hadiahnya kasih ke aku ya. Ingat, jangan kasih ke papa aku. Oh ya pak, nanti hadiahnya kasih ke saya aja ya. Kalau anak kecil yang pegang, takutnya hilang. Ih, kasih ke Ivan aja. Papa kenapa sih bikin Ivan kesel? Bikin malu aja. Hadiahnya pokoknya mama yang pegang aja nanti. Iya, iya, baik. Sekarang bapak sama ibu masuk dulu aja ya. Acaranya sudah mau dimulai loh. Wow. Vivi, perut kamu besar sekali ya, Vi. Lucu banget ya. Aku gak pernah loh lihat perut sebesar itu. Ya namanya juga kembar, Rafaela. Ini ada loh anaknya, bentar lagi lahiran. Seneng banget deh aku. Rafaela, kamu harus menjaga Valir ya. Aku takut orang tuanya datang ke sini dan mengacaukan acara kita. Tenang saja, Om King. Aku akan tetap terus di sini bersama Rafaela. Papa, ini Om Mamaki kemana sih? Kok belum dateng-dateng ya? Om Mamaki diundang gak sih? Bobby, pelan-pelan aja ya. Gak usah buru-buru. Saya mah lama-lama takut kalau kamu yang ngebut-ngebut naik helikopternya. Iya, Nyonya. Ini juga kita sudah mau mendarat, Nyonya. Sabar ya. Oh iya, Nyonya. Saya boleh ikut masuk?
Gak usah lah, kamu bajunya aja gak cocok buat pesta kawinan. Udah, kamu tunggu di sini aja ya, Bobby. Giselle, kamu cantik sekali hari ini. Aku tidak salah memilih kamu jadi pendamping hidupku, Giselle. Sebenarnya aku cukup sedih, Asen. Yang mewakili perkawinan kita hanya papaku saja. Mamaku masih di dalam penjara, Asen. Sama, Giselle. Aku pun juga sedih. Kedua orang tuaku bahkan tidak bisa hadir karena pandemi COVID ini, Giselle. Jadi dia tidak bisa hadir di tempat bahagia kita. Asen, hari ini kita akan menikah. Di saat suka dan duka, kita akan tetap bersama, Asen, sampai akhir hayat kita. Benar sekali, Giselle. Tuhan sudah mempersatukan kita berdua. Hanya maut yang dapat memisahkan cinta kita berdua, Giselle. Ya elah, udah kayak di sinetron aja. Eh, Om, romantis banget sih berdua. Berdua keluar dong, di depan tamu udah pada rame tuh. Ayo mulai kawinannya. Ivan, kamu ngapain kesini? Ini kan ruangan pengantin, Ivan. Kamu keluar dulu, Ivan. Keluar dulu ya, Ivan. Kalau Tante Giselle mah nanti keluarnya. Soalnya belum waktunya, Ivan. Itu siapa sih yang duduk di depan? Kok aku kayaknya gak pernah lihat sih? Oh, dia. Itu Tante Giselle undang bintang tamu. Nanti dia juga isi acara buat acara kawinannya Tante Giselle. Ya elah, ngapain sih undang-undang bintang tamu segala? Ini Ivan kan udah artis. Oke, selamat datang para tamu undangan semua. Sebentar lagi kita akan memulai hari yang paling bahagia untuk sahabat kita. Wow, Oma, itu siapa sih? Angel mah kagak kenal. Mukanya ganteng juga ya. Iya, Oma juga gak kenal Angel. Ya udah, Angel diam dulu ya. Acaranya udah mau dimulai tuh. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita panggilkan saja Asen dan Giselle. Waduh, si Asen ganteng banget. Giselle juga cantik. Kalian memang pasangan serasi. Wah, akhirnya kalian menikah ya. Padahal Giselle dulu pernah hampir menikah loh dengan King. Aduh, lucu juga cerita kalian ya. Tommy bawel banget sih, bikin malu aku aja deh. Udah tahu aku grogi. Makanya kamu senyum dong, Asen. Jangan grogi. Tuh, tamu-tamu pada ngeliatin tuh, Asen. Baiklah, untuk acara selanjutnya, sekarang aku minta untuk anak-anak tutup matanya ya. Karena sebentar lagi pengantin akan melakukan wedding kiss. Hei Ivan, kamu denger gak tuh disuruh tutup mata? Yee, malah melotot aja. Cepetan tutup, udah mau wedding kiss tuh. Hei Angel, kamu kok gak tutup mata sih? Ini udah wedding kiss tahu? Hei Ivan, kamu juga tutup mata dong.
Malah sok tua lagi suruh-suruh Angel tutup mata. Iya Ivan, kamu mah sok tua ya anaknya. Eh Ivan, emang wedding kiss itu apaan sih? Angel mah kagak ngerti artinya. Aduh Angel, Angel, wedding itu nikah, kiss itu cium. Jadi wedding kiss itu nikah cium-cium, Angel. Oh, jadi mereka mau ciuman ya? Ya udah deh, Angel tutup mata aja. Ih, padahal Angel mau lihat tuh. Pasti kan romantis. Nanti aja dilihatnya, tunggu Angel udah gede. Aduh Gisel, malu aku. Masa kiss di depan banyak orang sih? Udah gak usah ya, gak usah, boleh gak? Cepetan Asen, kiss aku gak? Kamu dari tadi bikin malu aja ih. Ayo cepetan kiss aku. Wah, akhirnya Asen berani. Mantap Asen. Wah, yo Asen, stop dong, jangan lama-lama. Kasihan nih Angel, tutup matanya udah lama. Hey Angel, udah selesai tuh wedding kiss-nya. Matanya buka, udah gak usah lama-lama. Yang bener aja sih, bukannya aku dulu yang isi acara, ke orang lain sih. Sabar ya dek, semua ada urutannya. Nanti juga kita panggil kok, adek tunggu dulu aja ya. Mbak, cepetan ya, sekarang panggilin aja bintang tamunya. Find again love.
kamu jaga Valir, jaga Valir.